Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi. Selamat datang kembali ke video aku, ke channel aku maksudnya. Semoga teman-teman semua suka sama video aku dan bisa nonton video aku sampai habis. Oh ya teman-teman, untuk video kali ini gak terlalu panjang untuk durasinya, karena untuk video kali ini tuh sejenis video kompilasi untuk waktu anak aku mulai sekolah gitu ya, dari hari pertama gitu sampai minggu kedua masuk sekolah. Aku sengaja bikin video ini selain untuk kenang-kenangan, juga buat apa ya, kayak ya pokoknya sejenis dokumentasi aja sih teman-teman ya, buat anak aku nanti bisa ditonton sama anak aku juga kalau misalkan udah besar gitu ya. Untuk aku juga nyimpen kenang-kenangan di sini selama aku kayak nemenin anak aku sekolah kayak gitu, bisa aku tonton nanti di hari kemudian gitu ya teman-teman. Oke, di sini langsung aja ke videonya. Itu hari pertama anak aku sekolah. Anak aku masih pakai baju biasa, pakai baju bebas, karena memang di sini tuh ceritanya anak aku belum punya seragam teman-teman, karena seragam yang aku pesenin itu belum nyampe, belum datang gitu ya. Aku sengaja pesenin di Shopee gitu karena memang lebih murah, karena untuk harga seragam kalau waktu deket-deket mau masuk sekolah itu kayak luar biasa mahalnya banget teman-teman ya. Jadi aku sengaja pesenin aja di Shopee, walaupun ya apa ya, anak aku belum pakai seragam gitu ya, tapi nggak apa-apa, lebih baik nunggu gitu ya, karena lumayan gitu teman-teman, harganya tuh hampir kayak mau 200-an gitu loh untuk seragam anak aku aja gitu. Jadi itu lumayan, kalau di Shopee tuh nggak nyampe 100.000 teman-teman ya untuk seragam anak aku. Jadi aku kayak mikirnya lumayan aja gitu ya, jadi nggak apa-apa di awal masuk sekolah anak aku pakai baju biasa dulu aja gitu. Dan gurunya juga nggak apa-apa gitu ya, karena biasanya juga banyak anak-anak yang belum punya seragam, sekolahnya tuh pakai baju biasa gitu. Anak aku juga bukan sendiri aja gitu yang pakai baju bebas untuk sekolah hari pertamanya. Oke, aku skip aja ya teman-teman. Di sini aku udah pulang sekolah ngantar udah pulang dari ngantar anak aku sekolah. Di sini suami aku lagi mau benerin apa nih, untuk kayak buat jalan masukin motor gitu ya teman-teman, karena memang udah buruk banget. Kemarin kan udah sebenarnya udah dibenerin gitu, udah ditambahin tanah segala macam, tapi karena memang belum disemen itu kayak lagi-lagi rusak gitu teman-teman. Tambah baju. Hah? Kaos kaki basi. Terus kayak pengen bundar. Kaki. Nah. Wow. Wow. Bando, kaos kaki, katinggang, ya lu. Wow, lihat sih. Wow. Buat sekolah. Makanya rajin sekolahnya. Nah, lihat sih. Seperti kupu-kupu, matanya kupu-kupu terbang tinggi, bunga mekar dihinggapi, sayapnya warna-warni sungguh indah sekali, kupu-kupu lucu sekali. Oke, di sini lanjut lagi hari ke berapa nih? Hari ke
berapa ya, hari ke 5 eh enggak keempat deh. Untuk hari Kamis itu tuh anak aku pakai seragam adat gitu ya, itu adat Lombok namanya lambung gitu, dan kebanyakan memang untuk anak TK semuanya pakai lambung, dan untuk cowoknya pakai adat Lombok juga tentunya. Di sini anak aku biasanya kalau sebelum masuk apa tuh kayak nari-nari gitu, nyanyi-nyanyi di depan kelas sebelum masuk belajar gitu. Oke, skip lagi teman-teman. Ini tuh apa ya, hari ke-5 hari Jumat anak aku pakai seragam batik lagi, yaitu dipakai hari Rabu sama hari Jumat. Untuk hari Kamisnya pakai baju adat daerah gitu ya teman-teman. Oh ya, sekarang udah nggak terasa banget anak aku udah lancar, kayak lancar buat berangkat sekolahnya, untuk main-main di sekolahnya juga udah nggak canggung gitu, untuk main sama teman-temannya udah akrab lah ya pokoknya, karena udah 2 bulan gitu ya teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah anak aku selalu rajin untuk berangkat sekolah dan gak pernah yang kayak malas-malasan gitu. Semoga aja anak aku sampai lulus, sampai seterusnya bakalan terus rajin sekolah ya. Karena untuk melihat proses anak aku dari mulai kayak awal-awal sekolah sampai sekarang tuh beda banget gitu ya teman-teman, karena anak aku lebih percaya diri, lebih pede gitu kalau sekarang. Karena awal-awal tuh kayak masih diem gitu, nggak pernah ngobrol sama teman-temannya yang lain, kayak selalu mau sama aku gitu, kayak ya gitulah pokoknya teman-teman awal-awal masuk sekolah gitu ya. Jadi kalau sekarang udah kayak leluasa, lebih plong aja gitu kalau misalkan mau ngomong sama teman-temannya. Oh ya teman-teman ya, kayaknya apa ya, untuk video kali ini kurang menarik untuk teman-teman tonton, tapi semoga aja teman-teman bisa enjoy lah ya pokoknya nonton video aku kali ini, untuk kompilasi video waktu anak aku mulai sekolah pertama sampai minggu kedua gitu ya. Aku sengaja bikin videonya buat kenang-kenangan, biar nanti aku bisa tonton ulang lagi di kemudian hari kalau misalkan kangen waktu masa-masa kecil anak aku gitu ya. Oke teman-teman, kalau gitu aku sekalian pamit ya. Ini udah di akhir video. Semoga teman-teman suka sama video aku. Jangan lupa tunggu video terbaru dari aku ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk bantu aku ngembangin channel aku ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.